Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hamdan Maulana. Di video kali ini saya akan merakit lagi cup pelor menjadi lahar Freehub 6903. Ini lahar bekas buat bosnya, lahar 6300. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi di video selanjutnya. Silahkan tekan tombol like-nya jika kalian suka dan nantikan video yang lainnya. Seperti biasa, cara saya mencopot bekas lahar 6300 bekas motor Vega bagian depan, dan ini hasilnya. Dan ini laharnya hampir sama, ukurannya beda sedikit saja. Dan yang saya akan pakai yaitu 6903 dan yang 6902 yang dulu diganjal pakai seng sekarang tidak digunakan lagi dan pakai cara yang lain. Ini sebagai contoh saja, sebagai prakteknya atau teori, sebagai contoh supaya teman-teman bisa mengerti cara merakitnya dan supaya bisa masuk ke hub pelornya lahar 6903. Dan nanti saya akan coba pasangkan lahar ini ke sepeda saya, ke sepeda Pacific yang dulu dirakit pakai lahar 6902 yang diganjal pakai seng. Setelah saya coba lihat di hub prehub bawaan sepeda trail, ternyata sama ukurannya, yaitu menggunakan lahar 6903. Dan nanti saya akan buat videonya supaya bisa mengganti mangkok sama pelor di sepeda bekas sepeda trail, hub trail. Untuk itu jangan lupa subscribe dan nantikan video rakitan lainnya yang unik-unik, tentunya hanya di channel Hamdan Maulana. Oke, langsung kita masukkan saja. Setelah tadi dikikis pinggiran ini supaya pas lingkaran dalamnya, yaitu sekitar lebarnya 3 cm. Memang sebelum dikikis yaitu kurang lebih ukurannya 2,9 mm atau 2,9 cm. Setelah kita kikis ternyata ngepas, press tidak goyang. Kita getoknya pelan-pelan saja supaya tidak merusak hubnya. Oke, seperti ini hasilnya, kira-kira cukup pas, mantap. Nanti saya akan aplikasikan ke sepeda saya. Lahar 6903 ini bisa masuk konusnya ke tengah. Nah, ini dia laharnya, susunannya kayak gini. Dan nanti konusnya ini saya akan potong sesuai lebar dari laharnya. Video ini cuman contoh saja supaya bisa masukin ke konusnya.
Kondasnya tidak saya bubut, tidak saya kikis pas dengan lingkaran dalam lahar 6903. Oke, cukup mengerti ya, cukup jelas penjelasan dari saya. Tinggal teman-teman merakitnya. Dan ini hub rehab bekas sepeda trail yang diganti pakai Novatek. Dia juga menyesal karena hampir sama bisa menggunakan lahar prehab 6903. Sepeda trail ini sudah bisa dipasang lahar 6903.